mendengar namanya saja mungkin tak asing buat kita untuk mengenalinya. Nama beliau tak hanya terkenal di bumi Nusantara kita saja, namun nama beliau sudah terkenal di beberapa mancanegara. Terbukti dengan adanya alumni pondok pesantren Sidodiri yang tak hanya tersebar di Indonesia saja, namun sudah tersebar di beberapa mancanegara seperti Mesir, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Bahkan beberapa bulan yang lalu saat wafatnya beliau, Habib Umar bin Khatib mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya beliau. Siapakah Kiai Nawawi Abdul Jalil ini? Hingga sosok Habib internasional seperti Habib Umar bin Khatib mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya beliau. Ketika kita membaca biografi beliau, maka kita akan terkejut betapa Kiai yang satu ini memiliki banyak sekali keistimewaan. Kiai yang satu ini adalah ulama asli dari Pasuruan. Beliau lahir di Sidodiri, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan pada tahun 1947. Beliau lahir dari pasangan Kiai Abdul Jalil serta ibunya Hanifah Nawawi. Kiai Abdul Jalil atau ayah dari Kiai Nawawi merupakan cucu dari Sayyid Abu Bakar Syafah yang mengarang kitab Ranatul Faridi. Tak hanya sebagai pengasuh dari pondok pesantren Sidodiri, ternyata beliau memiliki banyak sekali keistimewaan. Di antaranya, beliau terpilih sebagai salah satu anggota tim Fatwa pada Muktamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015. Tim Ahwa sendiri adalah singkatan dari Ahlul Hali Wahdi yang memiliki kewenangan memberikan mandat serta mencabut mandat rois dari BNU. Peranggan tak hanya itu saja. Kiai yang satu ini adalah sosok ulama yang sangat zuhud. Dikisahkan pada suatu hari saat beliau belum memasuki pondok pesantren Sidogiri, beliau pernah ke Surabaya untuk sebuah kepentingan menggunakan mobil pribadi beliau. Selepas menjalani kepentingan tersebut, beliau pun pulang kembali dengan menggunakan bus umum dan meninggalkan mobil pribadi beliau tetap di Surabaya. Beberapa hari kemudian, Polres menemukan bahwasanya mobil tersebut adalah milik Kiai Nawawi Abdul Jalil melalui pelacakan plat nomor beliau. Saat ditanya mengapa beliau meninggalkan mobil pribadi beliau dan pulang dengan menggunakan bus, jawaban yang sangat mengagetkan dari beliau. Beliau menjawab bahwasanya beliau lupa ketika beliau membawa mobil. Subhanallah, itulah salah satu kezuhudan dari Kiai Nawawi Abdul Jalil. Tak hanya itu saja, meski beliau adalah sosok seorang guru dari ribuan santri dan sosok seorang tokoh masyarakat dari ribuan umat, namun beliau tetap memiliki sifat ketawaduan yang sangat tinggi. Tak pandang kepada siapa, semua orang beliau hormati, mulai dari kalangan ulama, habaib, masyarakat, pejabat, wali santri, bahkan santrinya sendiri pun beliau hormati. Terbukti dari pengakuan beberapa santri beliau, bahwasanya beliau adalah sosok seorang pengasuh yang sangat dekat dengan santrinya. Bahkan dikisahkan, setiap malam beliau selalu membangunkan para santrinya untuk melakukan salat malam. Subhanallah. Beberapa kalangan menyebutkan bahwasanya beliau adalah seorang wali. Ketika kita melihat semua keistimewaan beliau, maka tak heran lagi buat kita ketika kita mengetahui benar beliau memiliki pangkat tersebut. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang habib alumni pondok pesantren Sidogiri. Habib ini setiap tahunnya selalu melakukan ibadah umroh, dan setiap beliau melakukan ibadah umroh tak lupa beliau mengunjungi kediaman Habib Rizik Syihab yang saat itu tinggal di Kota Mekah. Setiap beliau mengunjungi kediaman Habib Rizik Syihab, Habib Rizik Syihab tak lupa menitipkan salam untuk Habib Taufik As-Sagaf yang merupakan salah satu habaib yang masyhur di Kota Pasuruan. Dan pada suatu hari,
saat beliau pergi berumrah dan mengunjungi kediaman Habib Rizik Syihab. Ternyata Habib Rizik Syihab tak hanya menitipkan salam untuk Habib Taufik saja. Namun, Habib Rizik Syihab ternyata menitipkan salam untuk Kiai Nawawi Abdul Jalil juga. Selepas melakukan ibadah umroh, Habib ini pun pulang ke tanah air. Dan setibanya di bandara, beliau terkejut bukan main melihat sosok Hadratus Syekh Kiai Nawawi Abdul Jalil duduk sendirian di bandara. Tak lama kemudian, Habib ini pun menghampiri, mengucapkan salam serta bertanya, beliau sedang menunggu siapa? Dan jawaban yang sangat mengagetkan dari Kiai Nawawi Abdul Jalil. Beliau menjawab bahwasanya beliau sedang menunggu salam dari Habib Rizik Syihab. Itulah salah satu karomah dari Kiai Nawawi Abdul Jalil. Dan dari kisah ini mengandung arti bahwasanya beliau adalah sosok seorang kiai yang sangat menghormati Juliah Nabi Muhammad SAW. Hingga beliau sendirilah yang menjemput salam Habib Rizik ke bandara. Namun sangat disayangkan, beliau wafat beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 13 Juni tahun 2021. Beliau dimakamkan di Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Banyak sekali dari beberapa kalangan yang merasa kehilangan atas wafatnya beliau. Maka bagaimana mungkin tak merasa kehilangan? Kiai dengan beribu keistimewaan tersebut meninggalkan kita untuk selamanya. Selamat jalan, duhai sang kiai pamitanku. Semoga amal dan kebaikanmu kekal selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Storytellingnya ya. Nanti kita akan ngobrol lagi dan kita juga akan ngobrol dengan juara satunya tentunya ya. Oke.